Baiklah, luar biasa. Sekali lagi, mana pendukungnya Ahmad Muhaimin? Mana supporternya Tiger Karo Brando Mamana? Ramai sekali memang, karena ini adalah partai perbaikan Afrika di kelas strawweight 52,2 kg. Langsung saja kami perkenalkan kembali kedua fighters yang akan segera bertarung dengan sangat keras pada malam hari ini. Fighters di sudut biru asal Surabaya, 22 tahun 164 cm dengan disiplin bela diri Jiu-Jitsu, the hustler from Erlangga, Jiu-Jitsu Ahmad. Pastinya fighters kita di sudut merah asal Kabang Jahe Tanah Karo, 23 tahun 160 cm dengan disiplin bela diri Wushu Shanda, Sang Tiger Karo from Tempuk Lada Medan, Brando Mamana. Inspektur pertandingan kita pada malam hari, Bung Sino aka Bung Francino Tirta. Dewan juri Bung Max Metino didampingi Bung Linson Simanjuntak. Juri 1 David Kraft, juri 2 Gunawan, juri 3 Sony Rambing, dan pasitnya wasit kita David Stru. Fighters, selamat bertarung. Fighter, kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian dan bermain sportif. Tas go. Kembali sudut. Juri 1, juri 2, juri 3, dewan juri, timekeeper, fighter ready, fight! Bout pertama kita malam hari ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas strawweight yang akan dipandu oleh langsung oleh Bung Ram dan juga Bung Aji. Terima kasih, Ovi. Dan ini langsung saja, tidak menunggu, tidak pakai basa-basi, dan Ahmad Muhaimin langsung dibawa, membawa permainan ini ke bawah, di mana dia lebih nyaman. Ya, tapi sepertinya Brando mengetahui kondisi itu, Bung Ram, sehingga dia langsung membuat sebuah posisi, dia melakukan setup. Dan ini dia, giletin choke-nya dia yang sangat menakutkan. Masih bisa dihandle oleh Muhaimin. Masih, dia counter, dia tahu, dan dia memindahkan badannya ke sisi yang lebih aman. Betul, persis. Ya, ini dia strategi dari seorang mantan juara dan seorang jago grappler. Dan ingat, jago yang satu kali kalahnya pun juga itu sebetulnya karena cedera. Hampir saja Amerika sudah mulai set up, Amerikana. Ya, Amerikana sudah mulai di set up oleh Bahari. Kimura. Kita lihat. Ke bawah dia. Ya. Jadi sudah masih sangat berbahaya. Masih ada. Biasa, Ingat, tangannya masih berbahaya. Ambar. Ya, tahu. Dan ditahan. Luar biasa. Ini dia Bung Bram. Seorang mantan juara tahu persis apa yang harus dia lakukan. Kita lihat, dalam posisi tersulit dia masih bisa melakukan counter. Bukan saja ditahan, tapi di counter ke ground and pound. Dan kita lihat, ground and pound-nya sangat efektif ini. Betul. Dibalikan keadaannya dan sudah mulai ada luka di wajah dari Muhaimin. Betul. Ya, satu pukulan yang keras dan elbow yang beruntun dilakukan oleh Brando. Dan ini cukup membuat Muhaimin kewalahan. Dan sudah masuk Kaigo. Lepas lagi nih counternya. Berkali-kali pukulan terus dilancarkan oleh Brando. Berbahaya. Memenangkan dengan pertandingan dengan TKO Ground and Pound di ronde pertama. Tepat di akhir ronde, wasit segera mengambil kesimpulan untuk segera mengatakan pertarungan karena berbahaya. Beberapa elbow tepat mengenai sasaran telak. Betul, nama ini luar biasa. Di pembukaan ini sudah sangat seru. Betul. Tidak perlu basa-basi lagi. Champion is comeback. Dia adalah champion. Dia sudah dua kali jadi juara. Makanya kalau dia sudah dua kali melawan Gunawan, dia harus harus membersihkan divisinya. Yeah. Tapi kayaknya dengan performa seperti ini, saya tidak ragu dia akan menghabisi, membersihkan semuanya dan akan menantang kembali sabuk juaranya. Betul, saya setuju sekali. Ini dia seorang mantan juara yang akan kembali menjadi seorang juara. Baiklah, para pecinta One Pride Pro, never quit. Wasit David Strom memberhentikan pertarungan ini pada ronde pertama.
menit ke-1 lewat 53 detik dengan kemenangan TKO menggunakan teknik ground and pound. Tentu saja kemenangan dari sudut merah, Brando. Brando, Brando, Brando. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Brando. Luar biasa Brando, mungkin Anda bisa menyapa teman-teman Anda terutama dengan bahasa Batak terlebih dahulu, sedikit saja. Mejua-jua! Busur melalaniku pertama mandi bata, Yesus Kristus. Atas pertolongan nah, aku banci cinder bas. Ring amin mawan predenda. Jua-jua! Artinya dapat Anda lihat di bawah ini ya. Harapan Anda untuk di kelas strawweight ini ke depannya, apakah ingin segera merebut sabuk kembali, Brando? Tentu bang. Saya pasti itu adalah motivasi besar saya, di mana kemarin saya itu bermain dengan Bang Gunawan. Tunggu kedatangan saya lagi Bang Gunawan, karena selalu saya akan mengganggu abang. Oke. Dan pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, di mana di tempat ini saya bisa menunjukkan bakat saya. Dan juga Abang Adi Bakri atas menyiapkan tempat ini, tempat untuk kami menjadi bakat semua pekter. Pada pelatih saya Bang Prensino Tirta dan kru-krunya yang lain juga. Kepada mama saya Rukun Barus, saudara saya semua, pelatih saya Darwin Sabarani. Juga pelatih khusus saya Losa Salwi dan semua masih banyak lagi. Dan kawan-kawan seluruh Indonesia, Bali, Bandung, Medan, masyarakat Tanah Karo, semuanya, Aceh, semua dari Sabang sampai Merauke. Maaf, salah satu tidak bisa saya ucapkan semua, terima kasih banyak. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Brando, 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 Mamara. Congratulations.